guys, di video kali ini aku mau bikin aci telur yang lagi viral di TikTok nih. Bahan-bahannya, yang pertama kalian bisa pakai tepung tapioka ataupun sagu. Yang kedua, 1 butir telur. Yang ketiga, ini kalian bisa pakai daun bawang, ini opsional ya guys. Dan untuk bumbunya, kalian bisa siapkan bon cabai, raiko, dan juga lada. Oke guys, langsung aja kita masuk ke caranya. Di sini aku udah siapkan 3 sendok tepung sagu dan langsung aja kita masukin ke wadahnya. Lanjut, masukkan juga raiko secukupnya ya guys. Masukin juga ladanya, dikira-kira aja ya guys. Lanjut, siapkan 1 gelas air untuk dimasukkan ke adonan nih ya guys. Oke lanjut, kita masukkan kurang lebih 1 gelas air ya guys, sampai adonannya itu encer. Setelah itu, kita aduk sampai merata ya guys. Nah lanjut kita masukin bon cabenya nih guys. Kalau misalkan kalian suka pedas, kalian bisa tambahinnya agak banyak ya guys. Di sini aku masukinnya sedang aja. Lanjut kita masukin juga daun bawangnya ke dalam adonan. Setelah itu kita aduk-aduk terus ya guys sampai semuanya merata. Yuk langsung aja kita mau menggoreng. Di sini aku udah tambahkan minyak ya guys secukupnya aja. Step yang pertama, di sini kita goreng dulu telurnya seperti goreng telur mata sapi aja ya guys. Lalu kita orak-arik atau kita ancur-ancurin ya guys. Oke guys, kalau telurnya udah seperti ini, langsung aja kita siapkan adonan yang tadi dan kita aduk dulu sebelum kita masukkan ke wajan ya guys, karena takutnya itu acinya pada menggumpal di bawah. Dan langsung aja kita masukin ke telurnya. Lanjut, setelah itu kita harus langsung aduk-aduk guys supaya adonannya itu tidak lengket. Kalian bisa pakai api kecil aja ya guys supaya adonannya nggak gampang gosong. Dan kalian juga bisa aduk secara memutar kayak gini. Kita aduk-aduk terus sampai aci telurnya ini menggumpal dan menjadi satu ya guys. Kalau udah kayak gini, udah matang dan siap buat diangkat. Aci telurnya udah jadi. Maaf ya guys kalau berisik suara petir karena di luar mau hujan. Dan ini dia
aci telurnya udah jadi. Ini cocok banget sih kalau lagi hujan-hujan gini makan ini. Jadi di sini aku kasih toppingnya saus gitu. Kalian kalau misalkan mau pakai saus juga bisa. Kita cocok saus. Enak guys. Dia bener-bener kenyal banget dari si acinya itu. Ini tuh mirip ke cilung juga guys. Kalian tahu kan ya cilung gitu. Nah, ini mirip banget. Ini enak banget. Cuman karena aku gak terlalu suka pedas, jadi ini warnanya gak sampai merah banget gitu guys. Tapi ini juga udah pedas kok guys. Ini cara bikinnya juga gampang banget. Dan bahan-bahannya juga pasti kalian punya di rumah ya guys. Buat kalian yang mau nyoba bikin di rumah, ini bisa banget, caranya juga gampang banget, kalian bisa ikutin di rumah. Dan ini juga rasanya enak banget, daripada kalian beli di abang-abang, itu kan sedikit ya guys, kalau misalkan kita bikin sendiri, itu tuh pasti banyak. Terima kasih udah nonton video aku kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Komen di bawah, aku mau bikin video apa lagi. Bye-bye!